Siapa nama Pak? Nama saya Ahmad Sargawi. Ahmad Sargawi. Usia Bapak? Usia 71 tahun. Satu. Kerja Bapak, Pak? Udah saya pensiun atau gimana? Kerja di Dinas Perkebunan. Masih kerja. Pensiun tahun 2003, oh, 2004. Oh, udah lama Pak sebenarnya. Ya. Tinggalnya alamat? Tinggal di Jalan Oso Praminoto, dekat dengan Pasar Keluarga. Pasar Keluarga? Ya. Kota Jambi. Kota Jambi. Oh iya. Bapak sebelumnya kan ada keluhan ya Pak ya? Ya. Nah, keluhan apa Pak yang paling Bapak derita selama ini? Keluhan yang saya derita itu saya sampai tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ya. Malah waktu saya mau ke toko ada ke depan jam tos itu kan mau beli alat. Iya. Nah, saya tidak bisa nih. Kenapa Pak? Saya dibimbing dengan orang. Bimbing orang ya? Iya. Begitu juga saya mau ngisi minyak tidak bisa kan. Iya. Mau ngambil duit di kantong ini lah celana. Enggak bisa. Enggak bisa. Untung orang di belakang saya. Tolong dulu deh. Yang sakit itu kaki, Pak. Sama tangan pinggang, juga. Pinggang, tangan. Pinggang. Oh, sakit semua. Oh, iya. Tangan. Kalau itu untuk gitar kan. Tapi saya mengisi bensin waktu itu. Iya, iya, iya. Ya banyak betul menurut saya, Pak. Nah, saya makan neuromasin. Oh, neuromasin yang makan. Lalu? Nah, memang ada dia. Tapi kalau saya telat, kambuh lagi. Oh gitu. Nah itulah tadi. Sebenarnya udah lama Pak ya, tahun berapa Pak? Terasa. Wah, ya? Di tahun masih tahun 90 masih aktif. Masih itu. udah sakit itu Pak ya. Iya. Tahun 99 2000 lah. Sampai terakhir tuh masih sakit ya. Masih. Lalu Bapak kapan mulai terasa enak? Waktu kapan Pak minum Neocypress? Setelah minum Neocypress. Berapa biji waktu Pak? Waktu itu di sini lah dua. Di sini ya? Saya cerita Bapak. Sama ibunya. Iya sama ibu. Enteng, aku bilang. Coba dua berarti ya? Iya, coba dua itu. Berapa menit setelah diminum Pak terasa enak? Pas di rumah lah. Oh sampai rumah, balik ke rumah ya? Berapa lama saya di sini? Udah sampai sejam ya? Udah sampai sejam. Langsung enak. Jadi saya memang tengok di brosur itu 30 menit. 30 menit, betul ya? Tepatnya. Udah bohong ya? Iya. Alhamdulillah. Itu juga saya edarkan juga brosur. Udah coba edarkan juga. Ada juga Pak yang pakai yang lain kira-kira? Kenapa Pak? Sampai sekarang insya Allah Pak. Senang saya jadinya. Tidak ada lagi kumat ya? Tidak ada lagi. Alhamdulillah ya. Ya itulah saya berangkat. Alhamdulillah lah ya Allah. Mudah-mudahan ya. Dari pergi sampai kembali yang bilang ya dari. Iya. Bapak sama ibu rencana kan mau umroh ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau umrohnya nggak sakit lagi nih nanti. Iya. Iya. Mudah-mudahan lah Pak. Iya. Saya juga memang. Maka orang dipercaya itulah. Saya sendiri yang bilang. Iya. Cerita orang boleh. Iya. Betul-betul kok. Merasakan sendiri Pak ya? Jadi saya sekarang obat itu setelah pesanan dari Bapak. Jaya itu katanya jangan lagi dimakan, enggak saya makan. Oh, yang obat dari dokter ya, yang luar ya. Iya, ini masih enggak minum lagi ya. Udah enggak saya minum lagi. Cukup ini aja udah. Iya. Ya. Jadi saya waktu ke Jakarta nah saya juga tapi belum. Iya. Nah, ini papa mau jalan-jalan lagi. Biasanya tunggu dulu. Iya. Sakit pinggang apa ya. Tentang mungkin ini lancar semua. Lancar semua ya. Kalau ibu ada nyoba ibu? Ada. Mana? Ada enggak kok? Ibu ada nyoba ini? Belum ya? Ada sebiji. Sebiji cuma ya? Oh, oke. Okay. Oh iya. Nanti boleh ditelan Bu, enggak harus dikulum. Iya, ditelan. Ya, telan pakai air. Iya. Bisa. Bisa telan pakai air. Pakai air aja telan. Kalau kayak kan saya kulum-kulum macam permen. Hidup pun enggak saya. Sudah lama lah hati baru saya minum. Iya. Ya. Iya. Boleh diminum. Dari semua sampai ke anu kan? Iya. Dia meresap di gigi juga. Aduh, langsung kalau yang cepat. Iya. Cepat saya tuh. Iya. Pak, Bapak kan udah pensiun, ya kan? Bisa Bapak isi waktu luang Bapak promosi ini nanti. Iya, jadi beli umroh nanti atau dibawa ke umroh Pak Bu. Nanti kan di umroh pasti banyak kan yang sakit-sakit tuh. Nah, coba minum ini gitu kan? Kalau saya bilang. Iya. Nanti dia anu umroh. Makanya banyak kan orang-orang yang sudah umroh ya. Nah, coba yang katanya beli kan? Iyalah. Dia datang dia ke rumah, pergi saya ikut ke sini waktu itu. Pak Ali itu. Nah, perubahan betul. Jadi Pak Amin itu sudah saya belikan, dia nitip, saya beli kan. Lama berapa hari, dia nitip lagi tiga katanya. Jadi fit dia nih badannya. Ya. Pak, kita ada satu lagi, Mam minta yang tetes, lihat. Iya, ada satu lagi yang tetes. Ah iya, yang tetes itu ya. Ini kalau bisa Pak dicampur Pak. Yang tetes ini kan dia mengeluarkan anunya, lemak, mengeluarkan racun, ini yang tetes. Ditetes ke air minum kita.
pembersihan ya, supaya jangan tersumbat jantung. Supaya supaya tidak terjadi tidak terjadi kita tuh apa namanya stroke kan Pak ya. Iya, itu kan ada di balik prosedur tuh Pak bacanya. Nah, nanti kalau saran kami memang biasanya minumnya sepasang. Ya. Itu pasti tuntas ya. Sedangkan biji aja udah tuntas apalagi tambah tetes. Boleh nanti kalau Pak beli sebok misalnya Pak campur aja mau berapa yang tetes berapa yang pil nanti bisa. Pak Amin itu kemarin waduh enggak pernah dia sholat subuh. Enggak pernah sholat subuh sama ya, karena dia itulah sakit kakinya. Iya. Kemudian enggak begitu jauh dari masjid. Iya. Nah, saya kalau ke masjid itu kan saya kadang di depan ya. Orang nengok kok turunnya itu normal enggak ada lagi nurun akhirnya biasanya kan nurun ada lurus turun tangan gini aku nengok semua orang tuh sudah tuh kaki tuh begini bisa langsung bukannya turun bukannya kaki begini begini kan dia orang nengokin aku cuma mungkin mau nanya ini Pak Awi segar betul ini padahal dia Pak Usman tuh woy Pak Awi padahal biasa, ya, padahal biasanya lama turunnya. Wah, lama turun dulu Pak, ini dulu. Lutut dulu, ke tangan. Kali ini enggak, serempak. Langsung, serempak. Langsung ya. Normal betul. Kaget ya. Jadi ya Pak ya. Jadi yang begitu tuh kan. Coba. Saya langsung, ini, kan? Langsung. Makanya orang itu terkejut, Pak, baru saya gini. Kan? Biasanya. Kalau orang ini, oh gini biasanya saya. Biasanya gini, kan? Biasanya Pak. Biasanya gimana? Alukan dulu. Gini. Gini kan. Lama ya. Itu saya tanya sekarang foto kayak gitu. Jadi kalau orang tua semuanya paling muda-muda banyak akhirnya. Jadi garam begini kan. Waktu dia mau sujud lagi geseknya gini. Lambat. Mau naik ke atas lebih berat lagi tuh. Iya, mau naik ke atas berat lagi. Kalau saya naik atas tetap tegak yang normal lagi. Normal. Mantap ya. Padahal. Makanya orang-orang padahal mungkin di masjid itu kalau yang baru sembahyang tutup dua saya sendiri Pak umurnya. Yang sudah biasa saya lagi banyak muncul. Makanya saya sering bilang Pak kalau saya kumpulin orang saya presentasi saya bilang kenapa masjid sepi? Ya. Bukan orang tuh tidak mau ke masjid. Ya. Badan tuh saya sakit. Makanya sepi setiap subuh, setiap maghrib kan sepi. Padahal masjid bagus. Masjid luas. Tapi jamaah cuma satu sak pun enggak sampai. Kenapa? Mau keluar rumah tuh badan saya sakit. Ya. Bangun dari tidur enggak sanggup. Itu penyebabnya. Saya di Nur Saada itu tiap pagi kan azan. Iya. Nah, dulu memang saya enggak ini orang nengok. Pak Awi. Nah, jadi sudah mulai ramai orang-orang ini juga kan. Iya. Nah, cuman saya lihat masih lah di orang ini. Saya enggak cerita tuh. Sebetulnya aku bilangin. Bisa. Ada obat yang ini. Ada sebenarnya. Enggak perlu jauh-jauh lah contohnya aku bilang. Iyalah. Saya sendiri. Iya, bukti ada. Bukti-bukti betul ya. Saya benar-benar saksi betul lah. Iya. Makanya aku sudah enak. Wah, biasanya Pak kalau orang itu kan geser. Makanya orang bantu saya. Pak, nah mau nyebrang aja saya pernah dibantu juga. Pernah ya? Sama pemuda juga lah. Sakitnya saya tidak mampu kan. Memang itu waktu itu. Baru-barunya orang itu Luar biasa ya Pak ya? Ini memang buktinya nampak di badan sendiri. Saya kira kan tidak. Waktu makan ini aja, sudah itu datang lagi. Ternyata enggak. Jadi ya April itu saya ingat job sini. Tanggal April, 4 April. Ya. Saya makan dikasih ya, Bapak. Coba-coba ini dulu. Waktu itu kami baru juga Pak. Baru nyoba. Jadi makanya belum beredar atau belum banyak tahu. Betul aja Pak. Sudah Bapak ngasih dua itu aku jalan. Dalam mau Bapak-Bapak aku jalan. Percaya. Ada orang nelpon. Video call sama bapak itu. Ibu-ibu itu sudah tua. Dia mau umroh juga. Jalan dia normal secara makan itu. Nah, berarti betul. Bukan saya aja. Saya pulang itu aku bilang ibu lagi semua. Cepat makanya saya baca di brosur itu 30 menit. Cepat ini benar ya, Pak. Cepat betul. Dia seorang 3 hari. Benar. Ya kalau misalnya saya akan sebulan datang lagi gitu. Enggak, padahal sebelumnya udah minum apa tadi? Sering remasil ya. Vitamin yang iya. Saya pernah Pak, waktu pengantin anak-anak saya yang nomor 1. Iya. Kakak yang di Jakarta itu. Iya. Jadi turun dari mobil kan ini. Waduh, bimbingan orang turun dari mobil. Mau pesta tuh. Jadi malam itu kebetulan ada neuromasir 1. Saya makan. Gula agak enak saya. Tadinya enggak bisa betul bergerak. Bisa bergerak. Jadi saya makan sambil tidur. Tanya lah ibunya nih.
Nah, di Aceh juga nyari pas-pasan enggak ada. Ya, masih yang cari ya. Tapi enggak tuntas. Iya, enggak tuntas. Iya, 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 iya. Ya. Itulah orang itu kan setelah ini. Nah, ini iya mantap. Tanya juga dengan dokter kemarin kata dokter, boleh-boleh Pak, herbal. Iya, herbal. Yang penting herbal. Enggak apa-apa kata dia. Asal jangan yang obat kimia lagi, iya, kan? Iya, 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 iya. Nah, sama-sama kimia. Ini bagus sekali. Saya tanya tuh dengan dokter di Puskesmas, boleh-boleh. Ya, boleh lah memang. Boleh. Itu yang tetes. Jadi itu saya bilang. Jadi minum tuh bagusnya tetes dulu 5. Jadi dia membuka dulu mak, baru masukkan yang pil. Gitu. Jadi kasih air bu ya. Iya. Air minum kita pak. Tetes, setengah gelas kalau bisa hangat airnya. Iya iya. Diaduk pakai pipet berawan dengan air jam kayak orang tawab. Iya iya. Ya. Itu langsung minum. Nah, itu tiap hari 3 kali, 5 tetes pagi, tetes siang, tetes malam. Nah, itu kenapa lah? Nah, aku jodoh aku bilang. Iya, iya. Pas betul kami sini dia ada. Iya. Dia coba nolongin saya ini. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya, Bang. Saya, Pak, ambillah tiap minggu saya akan keluar kota. Iya. Ini barusan kemarin Jumat Lombok. Satu minggu sampai sini saya di Lombok. Besok Jumat satu minggu lagi saya di Pariaman di Padang. Iya, besok. Nah, tiap minggu saya keluar. Sudah habis itu ke Kerinci lagi, habis itu untuk aku bilang, jadi bisa di atas usia saya lagi bu ya? Bisa. Woi banyak betul bu orang. Itulah, ini kami bilang pak, ini sebenarnya sumber penghasilan, sumber ini juga karena kita terus terang menolong orang juga bisa membantu ekonomi kita. Oke lah pak ya, bu ya terima kasih banyak atas testimoninya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dilanjut ya pak ya. Ya, terima kasih pak.